Ya. Masuk. Kalau untuk Polres Jeneponte ini saat ini kan dicanangkan untuk seluruh anggota Polres Jeneponte dan jajaran ini akan dilakukan vaksin, termasuk PNS dan Bayangkari. Baik ya. Yang sudah positif dan yang belum ya? Iya, termasuk. Tadi ada beberapa anggota Polres yang sudah pernah dinyatakan positif, sudah pernah terkonfirmasi, namun sudah memenuhi syarat untuk divaksin. Ada berapa orang? Kalau jumlahnya sih saya tidak tahu persis, mungkin dah termasuk yang dulu yang sudah pernah terkonfirmasi untuk Polres Jeneponte lebih 10 orang. Yang lebih 10 orang itu? Iya, lebih 10 orang yang sudah pernah isolasi di Makassar. Sekitar 17 ya kalau? Iya, belasan lah, lebih 10. Lebih 10 yang ya? Sudah ikut, termasuk saya sendiri. Kegiatan hari ini kita melaksanakan vaksinasi tahap pertama, memang ini program. Hari ini kita melaksanakan 150 personel dari 358 personel. Dari 158. Rencananya berapa hari ini yang digelar vaksinasi ini? Apakah akan ini diselesaikan tahap pertama? Yeah. Jadi nanti kita koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan kapan menjelang 14 hari atau berapa hari lagi untuk melaksanakan vaksin yang kedua. Berarti semua setiap anggota diwajibkan untuk vaksin atau seperti apa? Tentunya dengan hasil analisa dokter, iya. Mungkin ada riwayat sakit atau tidak. Jadi mungkin yang sehat atau tidak ada riwayat diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi.